Korea tak kunjung mendapatkan kepastian pengembalian uang pembelian, ratusan warga kembali datangi kantor pengembang apartemen Royal Avatar World. Dalam demo kali ini, warga sempat menahan seorang karyawan proyek karena menodongkan senjata api saat dicecar oleh warga. Beginilah suasana kericuhan saat petugas Polresta Sidoarjo mengamankan seorang yang diduga karyawan proyek apartemen Avatar World untuk dibawa ke Mapolresta Sidoarjo. Pria diduga bernama Santoso Tejo tersebut diamankan karena diduga telah menodongkan senjata api kepada para korban apartemen Avatar World. Ratusan korban apartemen yang marah karena aksi koboi tersebut sempat menghalang-halangi mobil petugas yang akan membawa pelaku menuju Mapolresta Sidoarjo. Kejadian ini berawal saat sejumlah warga pembeli apartemen Royal Avatar World yang geram menghentikan pelaku yang diduga sebagai karyawan proyek apartemen tersebut. Ia dihentikan karena diduga akan pergi meninggalkan lokasi. Padahal ratusan warga ini menunggu kepastian kapan uang yang telah mereka bayarkan akan dikembalikan. Dia ngeluarin, habis itu dia nunjukin. Baru dia, saya nggak lihat kalian di depan karena ketutup muka dia. Yang lihat David, karena David di sampingnya. Dia totong leher, katanya. Leher ya. Ratusan pembeli apartemen Royal Avatar World di Waru Sidoarjo Senin siang hingga sore kembali menduduki kantor proyek apartemen di kawasan Waru Sidoarjo. Ratusan calon pembeli apartemen tersebut resah akibat tuntutan kepada pihak pengembang agar segera mengembalikan uang angsuran dan uang muka yang hingga saat ini tidak mendapat jawaban pasti. Riko Hardiansyah, Sidoarjo.